Walakin akan tetapi yang bagi laka an ta'lam qabla kulli syai an al hidayah allati hiya thamaratul ilm, dan hendaknya engkau mengetahui bahwasannya sebelum segala sesuatu sesungguhnya hidayah yang itu adalah buah daripada ilmu. Hidayah tersebut memiliki permulaan dan juga memiliki akhiran. Wa zahirun wa batinun, dan juga memiliki aspek zahir dan aspek batin. Jadi hidayah itu bukan hanya hidayah, tapi hidayah itu ada permulaannya, ada juga akhirannya, ada juga zahirnya, ada juga batinnya. Wala wusuli ila nihayatiha, dan tidak akan mencapai kepada akhir daripada hidayah, illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali setelah mendalami, setelah mengkaji bujur-bujur, setelah benar-benar apa namanya, benar-benar ihkam, yaitu benar-benar menguasai bidayatiha, awal daripada hidayah. Wala usura ala batiniha, dan tidak akan meluncur seseorang itu kepada batinnya hidayah kecuali setelah dia berhenti kepada zahirnya. Enggak mungkinlah orang itu kepada suatu yang suatu akhir kecuali dia akan menjalani dari awalnya. Enggak mungkin seseorang mendapatkan kisahnya para solihin kemudian dia tiba-tiba menjadi seperti orang soleh. Kalau dikatakan orang-orang yang soleh terdahulu itu, mereka itu dengan ijtihadnya, dengan mujahadahnya, dengan benar-benar latihannya, riyadhahnya, sampai akhirnya mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kiai-kiai ya, yang kita dengarkan kisah-kisahnya. Di antara mereka pun ada yang tidak tidur semalaman, cuman mengkaji ilmu. Setelah itu apa? Setelah sholat subuh, beliau pun gak langsung tidur, mengajar kepada santri-santrinya. Gak tidur kecuali sebentar. Bahkan kadang-kadang beberapa yang kita lihat itu, guru kita Al-Habib Umar, beliau itu kalau perjalanan, beliau itu membaca kitab, kemudian membaca, kadang-kadang membaca Al-Quran. Di mobilnya ada Al-Quranul Karim. Lain sama kita, di mobil kita apa? Ada kaset dangdut. Nah, ini Al-Quranul Karim sudah di depan. Jadi kalau misalnya perjalanan, ambil Al-Quran, baca. Selesai Al-Quran, tutup, taruh. Kadang-kadang ada santrinya atau khadimnya, pembantunya yang ikut, disuruh membawa kitab. Baca. Gak cukup itu saja. Beliau kemudian kalau belum sholat sunnah, beliau sholat sunnah di mobil. Beliau sholat sunnah di mobil. Kayak itu terus amaliyahnya itu. Sehingga pantas kalau beliau itu mendapatkan kedudukannya tinggi. Subhanallah. Terus seperti itu, mujahadah. Tidur enggak kita lihat kecuali tidurnya di mobil, atau ketika beliau duduk enggak ada apa amal-amal yang dilakukan, beliau baru tidur. Setumat aja, kemudian bangun. Pernah kita lihat beliau kecapean ketika datang di Indonesia ini. Beliau capek benar, uyuh. Beliau tegur. Ketika ditertibkan yang menceramah 1, 2, 3 orang, beliau tertegur karena kecapean. Dan yang subhanallah, begitu selesai penceramah yang terakhir, beliau itu membuka matanya, bangun daripada tidurnya tadi yang duduk, kemudian langsung ceramah, dan subhanallah, ceramahnya kayak tidurnya tadi itu sudah memikirkan apa yang dipakai untuk ceramahnya, padahal guring. Kalau kita sudah ngantuk kayak itu, bangun, nah apa yang hendak diomongkan, bingung kita, apa yang hendak dibicarakan nih. Subhanallah. Jadi semuanya dapatnya seperti itu. Makanya dikatakan oleh Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, man lahu bidaya mukhriga lahu nihaya musyriqa. Siapa yang memiliki bidayahnya, awalnya, ketika masa mudanya itu mukhriga, luar biasa, maka akan mendapatkan nihayahnya atau akhirnya,
atau waktu kalau misalnya kanak-kanakan itu usia dewasanya akan mendapatkan sesuatu yang sangat cemerlang, sangat luar biasa. Itu dia. Waha ana musyirun alaika bibidayatil hidayah. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali mengatakanlah, inilah sekarang aku mengisyaratkan atas kepada kalian dengan bidayatil hidayah. Bidayatil hidayah. Litujarriba fiha, untuk engkau praktekkan, amalkan untuk dirimu. Watamtahin biha kalbak, dan engkau uji hatimu. Praktek dengan amaliyah badan, raga kita, dan hati kita, kita uji dengan amalan tersebut. Artinya apa? Kadang-kadang hati kita ini malas mengamalkannya. Jadi kita uji itu hati. Jangan sampai malas. Makanya itu kapan hari ini?